Series hari ini UPA Talent Show 2019 di Cepo. So ini ada Turunnya sama ada ini Carlo, ada juga Aaron. Oke, kita sebelum perform di belakang di backstage dulu. So ikutin terus vlog ini, vlog gua. Ntar drum cam bakal gua share juga. Oke guys, gua lagi di backstage. Gila, penontonnya tadi gua lihat banyak banget, anjir, sumpah. Itu mungkin 2000 atau kurang 2000 sih. Cuman full chapel tadi sampai atas. Itu penuh banget, gila. Mau doa. Doa dulu. Iya, lu yang paling. Enggak. Doa guys, doa. Mau doa dulu. Main muda aja enggak. Oke. Ini siapa yang doa? Ini doa aja. Doa aja. Oke. Oke. Ambil ya. Ben. Artis home gitu ya. Lo belum, bentar ya. Tapi enggak usah tracking, jangan terlalu berisik ya. Jangan terlalu berisik. Art band. Gua buat track art band, lu pada bilang artis home. Tapi jangan terlalu berisik kan. Artis home. Canggung banget, pulang. Ke bawah atau ke atas? Ke bawah, ke atas. Dorong dulu baru naik. Art band, art is home. Oke, seru. Toilet. So ini bentar lagi kita perform. Mungkin sekitar 20 menit lagi lah. 20 menit sampai 25 menit lagi kita mau perform. So kita udah doa tadi. Gila, di sini dingin banget, sumpah. Lu pernah ke apa ya? Puncak gitu lah. Itu bener-bener dinginnya kayak gitu. Doain di sini gitu lah. AC-nya dingin banget, serius. So, doain gua guys. Ya, hari ini sih gitu kan gak terlalu gugup-gugup banget. Ya, in the name of Jesus lah, semoga acaranya lancar. UPA Talent Show. Oke.
is always what you make it. Acaranya udah selesai, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Meski masih kurang-kurang banyak, aduh tadi lumayan sih ada keserimpit-serimpit tutis-tutisnya dan ya tadi kaku banget sumpah karena apa ya? Dingin banget. Ini enggak bohong, ini dingin banget, dingin banget. Gua tadi sampai perlu niup-niup tangan gua sendiri gitu loh. Oke. Okay. So, gua mau pulang nih, udah ada beres-beres simbal udah. Tuh kelihatan nggak? Oke, itu simbalnya udah gue beresin semua. So gue langsung mau pulang, capek banget, pejah. Kalau udah di lift, keren banget. Aduh, liftnya. Tuan. Ya udah sepi banget. Ini jam 9. Akhirnya gue selesai beres-beres juga. Tadi capek banget. Oke. Langsung motor gue mana ya, lupa. Oke guys, sekarang gue ada di rumah. Kayak banget saatnya gue buat tidur. So, see you on next vlog nanti. Tunggu aja, gue bakal bikin konten lagi. Oke, thank you.